Ya guys, kita perjalanan menuju Gua Langse di daerah Wonosari. Ini bersama Bapak Suparkit. Kita jalan-jalan nikmati pemandangan alam. Apanya caranya nih? Oh, sama berarti. Nanti kemudian lihat. Ini kalau oke. Kalau apik barang itu. Kalau bagus, Bang. Mari ya. Iya, Bang ya. Assalamualaikum, kita udah nyampe pintu masuk untuk penurunan Gua Langse. Nih, udah kelihatan laut eh. Assalamualaikum. Saya Palkit Silba Hutang Mertoli Jongjong bersama Wahyu Monyet. Ada acara jalan-jalan sore. Kita ingat sejarah, kita ingat pemandangan, kita ingat kuasa Allah yang namanya alam yang indah. Inilah tempatnya, Gua Langse. Oke, kita turun, Bang. Ini tangga kayaknya setelah perbaikan ini, karena ada dua tangga yang bertumbang tindih. Oke, guys. Kita turun, ini nggak ada tangganya ya, tapi kita masih bisa melewati karena juga nggak terlalu sulit medannya, tapi alhamdulillah. Yang penting hati-hati, niat guys untuk turun hari ini nanti ya. Itu tangganya masih jauh sekali ya, sedikit gemetar. Wajar lah ini yang masih dari atas. Cahkan agar supaya pembuktian bahwa kita juga punya visi dulu sebagai pecinta alam, sebagai penikmat alam, dan selalu mencari sensasi untuk adrenalin kita, saudara-saudaraku. Saudaraku yang baik hati, yang kuat, yang hebat, dan tenar. Kapan-kapan ku tantang dirimu, turun Gua Langse. Kalau memang Anda jos. Oke? Oke, siap. Makasih. Ini jalan, Bang. Jalan. Oke. Mandi keringat guys, bagus. Hati-hati, olahraga tanpa fitness, tanpa senam, tanpa main bola sudah keringatan. Oke, assalamualaikum, selamat datang di objek wisata Gua Langse, di mana kesempatan hari ini kita telah mengupas keringat saudara Bapak Parkit Ageng Giri. Iya, bersama gue guys, disitu mungkin ada satu orang petapa ya yang mungkin saya tidak tahu, tapi untuk menurun di sini aja mungkin turunannya sulit, mungkin udah beberapa hari. Ibunya Bu siapa? Ibunya dengan Ibu siapa? Hah? Wati, iya, guys. Ritual ini bertapa, ini mencari sesuatu di sini ibuku. Terus bapak siapa? Bapak njenengan ada di sini. Ibu njenengan di sini. Sudah ketemu belum? Dari hari apa di sini? Sudah seminggu lebih. Lewatnya mana? Lewat atas juga. Sendiri. Nggak nyari juga ibu ya? Kok sampai kukunya panjang-panjang? Terus di sini selama seminggu di sini makannya pakai apa? Masih ya, Bu. Hah? Oh, gitu ya. Oke, berbagi tugas silahkan ketemu ibu bapak panjenengan, dan saya Palkit Mas Bro Wahyu Monyet juga punya misi. Oke, salam Wong Jowo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Thank you.
sini terdapat tempat yang sangat luas, indah. Astagfirullah. Sini ada patung ya. Batu-batu andesit. Batunya indah-indah, guys. Astritik kelihatan nyalanya. Kita harus merunduk. Ya, ini sebuah simbol bahwa apapun yang kita ini mengajarkan adab atau bahasa Jawanya sopan santun, unggah-ungguh atau corong, makanya etalase etalase ini terlalu ke bawah agar supaya kita tahu diri bahwa apa sih yang kita bohongkan, apa yang kita sombongkan, apa yang kita punya harus tetap merendah. Kita harus merunduk pada penguasa alam. Oke. Sangat jelas. Oke guys, kita merunduk guys. Kalau nggak merunduk, us. Oh, ada kakak yang tidur di sana. Assalamualaikum. Ya guys, kita udah sampai. Oke guys. Ada yang tidur, bang. Ini besok batu yang lama-lama kayak es batu seperti ini. Ini tetesan dari atas tapi menjadi seperti es batu. Saya bakar satu, bang. Jangan satu, tiga. Tiga, ya. Tiga. Gantian ya. Oke, bang. Oke. Maaf ya mbak, ini buat yang jaga sini kita main-main HP nggak apa-apa, yang penting kita nggak ganggu. Kita pokoknya di sini berikhtiar mengaku bahwa lebih Tuhan yang Maha Kuasa istimewa. Oke guys, kita break dulu. Tentunya masih bersama saya nanti dalam Wahyu Monyet selanjutnya. Oke, kita break dulu ya guys, untuk lanjut nanti karena. Oke guys, kita udah selesai guys, kita sekarang kita keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita keluar, jalannya agak licin guys dan kita harus merunduk ke bawah ini. Tas saya menyangkut. Kita bawa air dari sini, bang. Oh pasti, bang. Pasti bang, insya Allah minum. Oke guys, kita udah keluar. Salam sehat, salam bahagia. Salam. Oke guys, selamat sore. Tentunya kita udah keluar dari gua Langse. Alhamdulillah dengan keadaan sehat dan sangat bahagia sekali ini. Dari ada dua bapak-bapak ya dari Sewon juga. Pokoknya sunsetnya indah sekali, luar biasa guys ya. Untuk perjalanan ke atas nanti jumpa lagi bersama saya Wahyu Monyet. Tentunya sampai di sini dulu. Jangan di agak-agak begini, bong. Oke. Oke, kita sampai di sini dulu, jumpa lagi dalam acara wisata berikutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.